Sultan, duit pun telah dibunyikan penjajakan pertandingan dimulai. Kali ini serangan akan dilakukan oleh Naga Sakti. Naga Sakti dari Jambi Arum Super Jambi kembali mengatur strategi penjagaan, langsung membuka kunci di garis kedua. Masih tertahan serangan yang dilakukan. Masih tertahan di garis ketiga, mencoba melepaskan diri. Masih tertahan, penjaganya cukup ketat. Membuka kunci di garis kedua dari Naga Sakti. Masih kembali melakukan gerak tipu, mencoba melakukan gerak tipu. Masih tertahan di semua ini. Mencoba melepaskan diri dari penjagaan, masih juga tertahan. Satu orang sudah berhasil melepaskan diri ke kotak yang ketiga dari Naga Sakti. Kembali terlepas satu orang, dibiarkan saja satu orang mencapai pintu terakhir. Ada peluang mendapatkan satu poin, berpeluang satu poin. Masih tertahan, oh mencoba menjaga, oh tidak sempurna jangkauan dilakukan. Satu poin sudah berhasil didapat oleh Naga Sakti. Mencoba membuka kunci di garis ketiga. Mencoba kembali melepaskan diri dari penjagaan. Masih tertahan, oh berhasil ternyata lepas. Tinggal satu dua garis lagi. Berhasil melepaskan diri ke pintu belakang. Giladu Resek yang dimiliki oleh Naga Sakti berhasil. Oh berhasil ternyata di garis ketiga. Tinggal dua garis lagi. Tinggal satu gebrak lagi. 5 poin. 5 poin bakal tercipta di garis kedua. Bertahan, kembali serangan. Sementara satu orang sudah berhasil mencapai pintu terakhir. Ada 4 orang mungkin di kotak yang kedua. Satu orang sudah berhasil melepaskan diri mencapai pintu terakhir. Ada 4 orang di kotak yang kedua. Serangan yang dilakukan oleh Naga Sakti berpotensi mendapatkan 5 poin. Apakah berhasil? Masih tertahan. Berhasil satu orang melepaskan diri. Tinggal satu garis lagi. Satu garis lagi. Satu garis lagi. 5 poin akan tercipta. Oh, tepat sekali. 5 poin berhasil. Kembali diraih oleh Naga Sakti di awal-awal babak yang pertama ini. Masih pergantian pemain. Barbar Ujai keluar nomor punggung 17, masuk Faris nomor punggung 14. Ya, kembali pertandingan dilanjutkan kembali. Serangan dilakukan oleh Naga Sakti. Masih tertahan serangan yang dilakukan. Mencoba langsung membuka kunci di garis kedua. Masih tertahan. Iya. Kembali satu orang terlepas ke kotak yang ketiga. Satu orang kembali terlepas ke kotak keempat. Coba menjangkau tidak berhasil. Satu orang kembali terlepas ke kotak terakhir. Kita saksikan skill adolescent yang dimiliki oleh Naga Sakti berhasil. Satu poin diraih kembali oleh Naga Sakti. Mencoba membuka kunci di garis kedua. Masih tertahan. Naik satu kotak penjaga garis tengah.
Bandar berusaha menghalangi laju serangan yang dilakukan oleh Naga Sakti, masih tertahan di garis kedua. Oh, di pintu terakhir berhasil dijangkau sempurna di garis terakhir, mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Kali ini Barbar akan melakukan serangan. Masih Barbar melakukan serangan. Telepon telah dibunyikan, mendatangkan serangan dari Barbar dilakukan. Ada Hilal diikuti depan, mencoba melepaskan diri. Masih belum berhasil. Lepas. 1-2 orang sudah berhasil melepaskan diri. Ke kotak yang ketiga ada Sofi diikuti depan, mencoba melakukan gerak tipu. Masih tertahan Sofi. Berhasil melepaskan diri. Ke kotak keempat ya, dibiarkan saja satu orang. Dilepaskan, mencapai titik terakhir. Ada potensi mendapatkan satu poin. Masih tertahan. Masih tertahan di semua lini. Sekali lagi leset yang dimiliki. Oh, terlepas di garis kelima. Satu poin berhasil diraih oleh Barbar. Mencoba membuka kunci di garis kedua. Masih tertahan di garis kedua. Dua orang mendapat penjagaan cukup ketat dari Naga Sakti. Hah? Berhati-hati ya. Masih tertahan. Masih tertahan. Serangan didapatkan oleh Nagas. Maksud kami dari Barbar. Nomor punggung 12. Lepas. Berhasil dijangkau di garis kedua, mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Kali ini Naga Sakti akan melakukan serangan. Naga Sakti kembali melakukan serangan. Kembali membuka kunci di pintu depan. Masih tertahan. Mencoba melepaskan diri dari penjagaan. Masih tertahan di garis yang kedua dari Naga Sakti. Gerak tipu telah dilakukan, masih belum berhasil. Masih belum berhasil. Satu orang sudah berhasil lepas ke kotak yang ketiga. Mencoba menjangkau tidak berhasil. Kali ini naik satu kotak penjaga garis tengah dari Barbar. Ada potensi mendapatkan satu poin. Oh, berhasil. Bendera terangkat tinggi, kaki terlalu melebar keluar, sehingga kembali gagal serangan yang dilakukan oleh Naga Sakti. Kali ini Barbar akan melakukan serangan. Kembali Barbar melakukan serangan. Masih Barbar melakukan serangan. Mencoba menjangkau tidak berhasil. Dua orang sekaligus terlepas ke kotak ketiga. Masih tertahan serangan yang dilakukan. Lepas nomor punggung 9. Dilepaskan saja satu orang, mencapai pintu terakhir. Kembali terkunci di garis kedua. Serangan yang dilakukan oleh Barbar. Masih tertahan di semua lini. Namun sayang di pintu terakhir kembali terjangkau salah seorang pemain dari Barbar, mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Oleh telah dibunyikan kembali, menandakan serangan dari Naga Sakti dilakukan.
kembali mengatur strategi penyerangan. Gerak tipu dilakukan, mencoba melepaskan diri. Mencoba melakukan gerak tipu, digetik dalam, ada Iman. Masih tertahan, serangan yang dilakukan. Satu orang sudah berhasil melepaskan diri ke kotak yang ketiga. Masih tertahan. Serangan yang dilakukan. Penjagaan kali ini cukup ketat dari Barbar. Kembali satu orang sudah berhasil melepaskan diri ke kotak yang keempat. Biarkan saja satu orang melepaskan diri, mencapai tempat yang terakhir. Kembali berpotensi mendapatkan. Oh, namun debit ke depan. Kurang fokus. Kali ini penjagaan yang dilakukan oleh Barbar. Ada 4 orang di kotak yang kedua. Mencoba melepaskan diri dari penjagaan. Masih tertahan. Lepas satu orang, mencapai pintu terakhir. Satu poin diraih oleh Naga Sakti. Dibiarkan saja satu orang, tinggal dua garis lagi. Tidak berhasil menjaga di garis ketiga, mengakibatkan dua orang sekaligus terlepas ke pintu terakhir. Yang kembali terkunci di garis ketiga, masih tertahan. Satu orang sudah berhasil kembali melepaskan diri ke pintu belakang. Berada di pintu belakang, berhasil mencapai pintu belakang. Ada 4 orang di kotak yang ketiga. Satu orang kembali dilepaskan, naik satu kotak penjaga garis tengah dari Barbar. Kembali berpotensi mendapatkan 5 poin. Masih tertahan. Masih tertahan, satu orang kembali terlepas. Oh, tidak berhasil dijangkau. 5 poin kembali tercipta oleh Gagas Sakti di babak yang kedua. Masih Gagas Sakti melakukan serangan. Fluid pun telah kembali dibunyikan, menandakan serangan dilakukan oleh Gagas Sakti. Dua orang di kotak yang kedua. Di kotak pertama ada 3 orang. Lepas satu orang langsung 3 orang sekaligus terlepas. Mencoba menjaga tidak berhasil. Turun ke kotak keempat penjaga garis tengah dari Barbar. Mencoba menjaga tidak berhasil. Tidak sempurna jangkauan yang dilakukan. Mengunci di garis kelima. Satu orang kembali terlepas. Satu poin kembali diraih oleh Naga Sakti. Mencapai pintu terakhir nomor punggung 9 dari Naga Sakti. Mencoba kembali melakukan sekilas golesek di pintu terakhir, berhasil ternyata. Oh, 5 poin kembali tercipta oleh Naga Sakti di babak yang kedua ini. Kali ini masih Naga Sakti melakukan serangan. Peringatan. Gerak tipu dilakukan. Lepas satu orang ke tempat yang ketiga. Sengaja itu.
kembali terang. Tahan, mencoba melakukan gerak tipu nomor punggung 2 dari Naga Sakti. Melakukan gerak tipu. Oh, tidak berhasil menjagal. Dua orang sekaligus terlepas ke pintu terakhir. Kembali ada potensi mendapatkan satu poin. Oh, berhasil. Di garis keempat. Satu poin. Diraih kembali oleh Naga Sakti. Terkunci di garis ketiga. Di babak yang kedua ini masih tertahan serangan yang dilakukan. Mencoba melakukan gerak tipu, masih tertahan di garis kelima, di garis ketiga. Di semua lini tertahan serangan yang dilakukan oleh Naga Sakti. Masih belum berhasil melepaskan diri, masih tertahan. Sementara waktu terus berjalan, masih belum berhasil melepaskan diri. Masih tertahan di garis ketiga. Oh, berhasil melepaskan diri. Membuka kunci. Tembus ke pintu terakhir. Garis tengah dari Barbar berada di kotak yang keempat. Satu orang sudah dibiarkan lepas. Tinggal satu dua garis lagi. Satu orang terlepas. Kembali 5 poin kembali tercipta oleh Naga Sakti di babak yang kedua ini. Masih Naga Sakti kembali melakukan serangan. Naga Sakti kembali menyusun serangan. Coba menjangkau, tidak berhasil. Langsung membuka kunci. Oh, satu dua orang sudah berhasil melepaskan diri. Masih tertahan kembali serangan yang dilakukan oleh Naga Sakti. Satu orang sudah berhasil lepas. Satu orang kembali terlepas ke pintu belakang. Berhasil melepaskan diri. Ada kembali potensi mendapatkan satu poin. Satu orang kembali terlepas. Satu poin kembali diraih oleh Naga Sakti. Rupanya tinggal dua garis lagi. 5 poin bakal kembali tercipta. Masih tertahan di garis kelima. Terakhir dibiarkan saja. Satu orang sudah berhasil melepaskan diri dari pintu belakang. Ada 4 orang di kotak yang keempat. Masih tertahan di sana. Mencoba melakukan gerak tipu, berhasil lepas dari pintu terakhir nomor punggung 2 dari Naga Sakti. Sudah berhasil melepaskan diri ke pintu belakang. Ada di kotak terakhir penjaga garis tengah dari Barbar. Masih tertahan kembali serangan yang dilakukan di pintu terakhir. Berhasil melepaskan diri. Berlari cepat dari pintu belakang. Tinggal satu garis lagi. Satu garis lagi. 5 poin bakal kembali akan tercipta. Satu garis lagi. Mencoba melakukan gerak tipu. Masih tertahan. Berhasil dijangkau sempurna di garis pertama. Mengakibatkan tukar jaga terjadi. Barbar kembali akan melakukan serangan.
kembali melakukan serangan di babak yang kedua. 5 menit waktu tersisa di 5 menit terakhir babak yang kedua. Naga Sakti melakukan penjagaan sementara, Barbar melakukan serangan, sudah 2 orang berhasil melepaskan diri ke kotak yang ketiga. Oh, berhasil sempurna dijangkau di garis pertama, mengakibatkan kembali tukar jaga. Naga Sakti kembali akan melakukan serangan sementara, Barbar kembali akan melakukan serangan penjagaan. Naga Sakti, peluit pun panjang telah dibunyikan, mendapatkan serangan dari Naga Sakti telah dilakukan. 1-2 orang di kotak yang kedua, mencoba kembali mendelay jalannya pertandingan dari Naga Sakti. Gerakan pun dilakukan. 1 orang sudah terlepas ke kotak yang ketiga. Tertahan kembali serangan yang dilakukan, mencoba menjangkau tidak berhasil. 3 orang sekaligus terlepas, 1 orang sudah berhasil mencapai pintu. Oh, berhasil dijangkau di pintu pertama atau di garis pertama, mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi.